panen buatin, manis dan empuk, lembut, langsung dari kebunnya. Kebun sendiri di samping rumah kita, hanya menggunakan planter bag, tanpa lahan yang luas. Oke, selamat kembali di Yuk Berkebun, di channel tentang buah-buahan, terkhusus buah tin. Nah, teman-teman sekalian yang suka panen buah-buahan, siapa yang sudah pernah buat panen buah tin seperti ini? Cukup panen di samping rumah dan tidak perlu jauh-jauh. Buah tin segar sudah bisa kita nikmati setiap hari. Nah, pada siang hari ini saya petiknya memang di siang hari. Ini buah tinnya masih sangat fresh dan memang agak sedikit layu karena terkena panas. Tetapi freshnya sangat terjaga karena batangnya yang subur dan buahnya yang lumayan, walaupun tidak terlalu besar ya ukurannya, tapi lumayan menyenangkan karena rasanya manis dan teksturnya yang empuk untuk buah tin satu ini. Nah, teman-teman sekalian, siapa di sini yang hobi dengan buah-buahan dan suka menanam buah-buahan tetapi belum menanam buah tin? Yuk support selalu channel ini karena kami akan bagi-bagi bibit buah tin dan planter bag apabila channel ini berkembang hingga 1000 subscriber dan monetize di ACC ya. Oke, planter bagnya pun kami akan kirimkan kepada Anda nanti sekaligus dengan bibitnya dan tips dan panduan cara berkebun buah tin di rumah. Cara ini terbukti ampuh dan bisa saya praktekkan langsung karena kita bercerita dengan menunjukkan bukti bahwa buah tin ini langsung saya tanam di dekat rumah saya sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang suka dengan buah tin, langsung komentar di bawah video ini. Terima kasih yang masih stay sampai menit ini. Nah, teman-teman sekalian, buah tin ini adalah buah surga dijuluki ya, karena buah ini tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Ya insya Allah kita yang mengkonsumsinya mendapat pahala. Selain itu juga bermanfaat dan berkhasiat untuk kesehatan. Oke, sekian dulu. Lanjutkan video ini hingga selesai. Sekian dulu dan terima kasih.